Reino Barak keceplosan sebut tak berencana menikah dengan cepat dengan Syahrini. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak terus diterpa isu tak sedap, salah satunya mengenai perceraiannya yang digadang-gadang akan segera terjadi. Syahrini memang kerap membagikan kemesraannya dengan sang suami lewat media sosial. Akan tetapi muncul pula beberapa fakta lain yang mengisyaratkan bila hubungan keduanya mulai merenggang. Akun Instagram @jonglywillneverdie mengungkap beberapa bukti ini. Termasuk tuduhan bila Syahrini diduga memakai ilmu hitam untuk menggait Reino Barak. Di tengah isu miring rumah tangga Syahrini, akun ini kembali mengunggah video pernyataan Reino Barak mengenai pernikahannya. Lelaki ini belak-belakan mengaku tidak menyangka bila bisa menikah dengan Syahrini dalam waktu singkat. "Saya awalnya juga nggak ada rencana, terus tiba-tiba bisa menikah dalam waktu singkat," ucap Reino Barak. Seperti diketahui, Reino Barak dan Syahrini menikah tidak lama usai lelaki ini putus dengan Luna Maya. Kabar pernikahan ini pun sempat menghebohkan publik, pasalnya Syahrini merupakan salah satu teman dekat Luna Maya. Alhasil muncul tudingan bila penyanyi berjuluk Inces ini, TMT alias teman makan teman. Dalam unggahan ini, Reino Barak juga menyinggung mengenai aura gelap yang dirasakan. Pengakuannya ini seolah membahas mengenai ilmu hitam. "Itu saya betul-betul merasakan bersama istri saya, kok kayaknya ada something is wrong, dan kayaknya itu gelap banget," jelas Reino Barak. Sayangnya dalam unggahan ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pernyataan tersebut, namun tidak sedikit warganet yang semakin berspekulasi bila Syahrini memakai ilmu hitam. Beberapa waktu belakangan, kehidupan Syahrini seolah jadi buah bibir yang tiada habisnya. Selain masalah rumah tangga, ia juga diterpa isu berbagai isu miring yang mengenai kehidupan rumah tangganya. Mulai dari dugaan menjadi simpanan, pernah memiliki anak, memakai barang KW, hingga tudingan bila barang yang dimiliki merupakan hasil menyewa. Jauh dari kata mewah, restoran Syahrini dikritik jorok ada saluran kor di tengah area makan pelanggan. Selain sebagai penyanyi, Syahrini juga berprofesi sebagai pembisnis. Beberapa usaha yang dimilikinya antara lain hijab, baju gamis, madu, properti, dan juga restoran mewah yang menyajikan menu khas Sunda. Beredar kabar restoran milik Syahrini dicap sebagai tempat makan yang mahal karena tempatnya memang didesain mewah. Dengan mahal bertaburan bunga-bunga serta ada live musiknya setiap hari dengan menu makanan yang jitar. Namun salah satu pelanggan yang kebetulan mampir untuk menjajal makan di restoran Syahrini mengatakan bahwa kondisi tempat tersebut justru jauh dari kata mewah. Bahkan ada saluran got di tengah area makan. Belum lama ini akun Instagram @jonglywillneverdie mengunggah cuplikan video yang menayangkan kesaksian dari pelanggan mengenai kondisi restoran Syahrini. Tas 5M, lantai wangsetnya retak-retak, plafon jebol, ada saluran pembuangan got di tengah ruangan makan. "Sepi banget," katanya. Salah satu pelanggan yang menjajal restoran milik Syahrini mengatakan bahwa kondisi di sana justru lebih mengkhawatirkan. Selain sepi pembeli, kedapatan ada atap yang hampir mau jebol, lantai retak, dan yang paling mengejutkan adalah adanya saluran got di sepanjang area makan. "Sepi pembeli, udah gitu ada saluran got di sepanjang area makan," ujarnya. Pelanggan seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ketika berkunjung ke restorannya, Syahrini karena selama ini sosok si pemilik terkenal mewah dan glamor. Melihat kondisi yang sedemikian rupa, pelanggan tersebut sepertinya tidak mau lagi berkunjung ke restoran Syahrini untuk yang kedua kalinya. "Kalau kayak gitu keadaannya, jangan dimampirin lagi deh, gengs," ungkapnya. Rupanya cuplikan video kesaksian dari salah satu pelanggan yang mengunjungi restoran Syahrini mencuri perhatian banyak dari netizen. Terbukti dari banyaknya tanda suka dari 713 orang saat artikel ini ditulis.
Ratusan orang berbondong-bondong meninggalkan jejak di kolom komentar postingan. Kebanyakan dari mereka tidak menyangka sekelas chef ini restorannya tidak terurus. Sekelas princess tajir kok jorok, cuma segitu doang restorannya, ujar netizen. Sumpah lebih bagus kafe Eke, padahal Eke rakyat jelata, ujar netizen lainnya. Sebagai netizen, ada lain yang juga menuliskan komentar dengan memberikan kritik ke chef ini karena saluran pembuangan yang ada di area makan pelanggan akan merusak pemandangan dan akan memunculkan bau yang tidak sedap. Pernah Oga menikah viral saat ibunda Reino Barak sebelum anaknya pilih bersunting Syahrini. Nanti kamu akan? Pernikahan Syahrini dan Reino Barak tak pernah lepas menjadi sorotan publik. Hampir 4 tahun membina biduk rumah tangga, keduanya selalu terlihat harmonis. Namun tiba-tiba saja pernikahan Syahrini dan Reino Barak diisukan akan berakhir. Isu perceraian mencuat disebut karena Syahrini tak kunjung memiliki anak dari Reino Barak. Akan tetapi keduanya tampak tak terpengaruh dengan berita yang ada dan justru semakin memperlihatkan kehidupan rumah tangganya yang harmonis bersama Reino Barak. Hal itu ditunjukkan Syahrini lewat sosial media miliknya. Sebelum menikah dengan Syahrini, Reino Barak ternyata sempat mendapatkan pesan-pesan dari sang ibunda. Reino Barak rupanya sempat punya firasat kepada sang putra yang kini menjadi kenyataan. Hal tersebut diungkap langsung oleh Reino Barak saat berbincang dengan Deddy Corbuzier. Diakui Reino Barak setelah hubungannya kandas dengan Luna Maya, ia mengaku belum terpikirkan untuk menikah saat itu. Bahkan Reino Barak mengaku hampir tak percaya dengan sebuah pernikahan. Reino Barak mengatakan bila rencana untuk menikahi Luna Maya saat itu belum terlintas di benaknya. Hal serupa juga diungkap Reino setelah menikahi Syahrini, ia mengaku tak pernah berpikir untuk menikah sebelumnya setelah hubungannya kandas dengan Luna Maya. Sebelum memutuskan untuk menikahi Syahrini, Reino mengungkap firasat sang ibu di mana saat Reiko sempat berpesan bila Reino akan segera bertemu jodoh dalam waktu dekat. Tapi saya pernah dapat pesan dari ibu saya, suatu saat kamu akan ketemu orangnya dan kamu akan nikah, kayaknya sih gak lama lagi. Dia pernah bilang begitu, katanya. Saya bilang ya semua orang itu impiannya begitu, saya tidak pernah risaukan. Tapi memang benar kejadian dan cepat sekali, pungkas Reino Barak.